Memang kami sebagai anggota atau masyarakat awam yang bergiat di Grafika itu memang sering berhubungan ya di mana-mana saja dengan seluruh komunitas tersebut. Nah, tetapi kopi sendiri di dalam dengan FGD memang terakhir pada waktu tahun yang lalu kita juga ikut di dalam pameran, juga membantu di dalam pameran tersebut dengan media-media yang ada di kopi, antara lain print pack, print media, dan print text. FGD sendiri sebagai suatu pameran ini menarik ya, menarik karena teknologi-teknologi yang ditampilkan itu bervariasi. Dari tahun ke tahun itu terlihat bahwa jenis mesin yang dipamerkan itu makin beragam ya dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah ini yang saya melihat, saya sarankan sih FGD harus membuat sesuatu diferensiasi, ya sesuatu yang berbeda, yang menarik bagi masyarakat umum, karena mereka lah yang menjadi target dari seluruh pameran tersebut dan juga industri ya. Industri kreatif di Indonesia itu sangat berkembang pesat. Seperti kita ketahui, dahulunya kita hanya bicara masalah craft, masalah batik. Ternyata tren sekarang adalah industri kreatif yang berbasis teknologi. Dulu IT hanya sekedar sebagai suatu teknologi saja, sekarang justru dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif untuk meningkatkan kinerja mereka. Dikaitkan dengan FGD tentunya sangat erat sekali, karena Forum Grafis Desain seperti kita ketahui itu juga sangat menunjang sekali dari perkembangan industri kreatif. Pelaku industri kreatif dapat mempunyai suatu forum di mana mereka bisa saling bertukar pikiran, bisa juga sharing informasi, terutama juga di bidang teknologi, karena disitulah berkumpul para ahli-ahli pelaku industri di bidang grafis desain, dan sehingga saya rasa itu menjadi satu forum yang sangat penting, di mana kita sebagai pelaku di industri kreatif bisa membuat suatu movement, sehingga industri kreatif yang tadinya hanya sekedar suatu industri yang tidak dianggap sebagai industri strategis, kita berharap di masa depan itu menjadi industri strategis. Ya, dari FDGI, Forum Desain Grafis Indonesia, itu memang sudah bekerja sama dengan FGD Expo itu mungkin sudah beberapa kali ya. Mungkin di tahun-tahun awal daripada FGD Expo, dan akhirnya berlanjut hingga sekarang ini. Kalau misalnya dulu memang kalau misalnya cuman pamerannya alat-alat besar aja gitu ya, wah kan kayaknya pasti bakalan biasa aja. Nah kemudian akhirnya mengajak kerjasama dengan Forum Desain Grafis Indonesia untuk memberikan nilai tambah daripada mesin-mesin cetak ini. Jadi akhirnya diperlihatkanlah, jadi melalui hasil karya desain grafis itu ya yang sudah didesain, dan kemudian apakah itu berbentuk poster, kemudian benda-benda cetak lainnya, akhirnya itu bisa dipamerkan, dan itu menjadi salah satu daya tarik juga untuk masyarakat datang ke pameran FGD Expo ini. Harapannya memang banyak bekerja sama dengan percetakan-percetakan untuk datang ke dunia sekolah itu untuk memberitahukan gitu. Jadi kalau misalnya tempat cetak kita itu udah bisa menggunakan kertas ini dengan teknologi cetak seperti ini, coba deh mahasiswa kamu dikasih tugas. Kepada FGD kami mengucapkan selamat mengikuti pameran FGD 2013, dan mudah-mudahan FGD Expo tahun depan sukses kepada calon peserta, mudah-mudahan dapat berkembang terus. Sukses FGD, maju terus bersama FGD Forum. Pantang mundur, maju terus.